Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aidinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama datang dari akun Instagram Shiva. Shiva, di sini Shiva adalah adik dari Ayu Ting Ting. Ada perubahan mencolok nih dari Shiva. Di sini Shiva terlihat sangat elegan ya dengan rambut panjangnya. Yang minggu lalu Shiva baru saja pergi holiday bersama kakak tercinta Ayu Ting Ting dengan rambutnya yang masih panjang terurai. Hari ini Shiva terlihat berbeda, yaitu dengan rambut barunya. Rambutnya sekarang lebih pendek dari biasanya dan memakai poni. Wow, kakak adik hampir sama ya potongan rambutnya, sekarang lebih pendek. Ayu Ting Ting maupun Shiva sekarang berambut pendek. Salah satu alasan Shiva untuk memotong rambutnya yaitu Shiva baru saja sembuh dari sakitnya. Kata Ayang Oja, kalau sembuh dari sakit setidaknya memotong rambut, mungkin lebih jelasnya membuang sial ya. Ayah gak bisa lihat anaknya sakit. Kalau udah sakit pasti yang ditarik langsung rambut, dan akhirnya habis deh dipotong sampai segini. Begitu kata Shiva di instastory-nya. Ternyata Shiva baru sembuh dari sakit, makanya Shiva memotong rambutnya lebih pendek. Semoga Shiva cepat sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti semula. Untuk Ayah Ojak yang sangat sayang dengan putri-putrinya, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan di sini kita akan melihat menu-menu baru nih dari The Halu Cafe. Wow, di sini ada cappuccino dan di sini juga ada menu baru nih, katanya di sini sangat enak makanannya. Jadi bagi sahabat yang mau mampir di The Halu Cafe, yuk langsung cus ke sana. Dibuka sampai jam 10, kadang sampai jam 9 malam. Yang berdekatan boleh deh mampir ke sana, karena bisa bertemu langsung dengan Ayu Ting Ting, Shiva dan keluarganya. Sehat terus untuk Shiva dan lancar usaha The Halu Cafe-nya. Dan di sini Shiva lagi ditemenin sama kasir kesayangan The Halu Cafe. Tuh, kakinya memang lagi cedera ya. Di sini Shiva lagi main dorong-dorongan nih sama kasir kesayangan di halaman teras The Halu Cafe. Sehat terus untuk Shiva, semoga cepat sembuh deh dan semuanya bisa baik-baik saja tanpa ada sesuatu yang kurang. Sambil bermain dan tertawa didorongin sama kasir yang selalu setia sama The Halu Cafe, Shiva dia namanya. Kedekatan Ayu Ting Ting, Shiva dan seluruh keluarga dengan karyawan-karyawannya menambah rasa tali silaturahmi yang tak mungkin bisa terputus. Dan informasi selanjutnya nih, ada yang kocak bikin seru ketawa dan pastinya cekakakan. Di sini ada ekspresi kocak heboh cowok ini ketika tahu ternyata yang main di Om TV ternyata Ayu Ting Ting. Wow, tercengang kaget sekaligus tertawa terbahak-bahak melihat Ayu Ting Ting yang ada di layar kaca televisi dan layar kaca HP-nya. Wow, inilah ekspresi yang sangat lumrah ketika sang fans bertemu dengan idola. Dikutip dari akun Instagram Setarwati, di sini mengatakan kocak tiada tara. Mungkin aku juga sama, kalau ketemu akan seperti itu, pasti bahagia. Yang belum nonton langsung aja ke YouTube Kishu, jangan lupa di subscribe, like, komen, share, ditekan tanda loncengnya. Keseruan Ayu Ting Ting bersama para fans di Kishu TV.
Sehat terus untuk Ayu Ting Ting. Fans berat Ayu nih cowok, seandainya saya yang ketemu gak kebayang gimana ekspresi saya. Kemudian lagi dari Ayu Ting Ting, fake parah, wajib nonton deh. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Syifa, Ayah Ojak dan semuanya. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk semua yang menonton. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Nyatakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat bekerja kembali untuk sahabat Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada. Jaga terus kesehatan dan selalu jaga kekompakan. Salam silaturahmi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.